syukur kita dan mensehatkan tubuh badan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Dan sebagaimana yang kita telah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mula daripada Rejab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Ramadan dan sudah tentulah kita berdoa agar sampai ke Ramadan ini untuk memaksimalkan doa, memaksimalkan amalan kita. Sebab kita tahu bahawa Ramadan ini Rasul menjelaskan tentang kelebihan-kelebihannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bulan Ramadan adalah sahrun azimun mubarakun sahrun fihi lailatun khairum min alfi sahr sahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa'a man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridah fi ma siwah wa man adda faridah fihi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأجره وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمع حتى يدخل الجنة. Jadi sungguh banyak kelebihan Ramadan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah kita sudah sampai. Jadi keperluan, kepentingan bagi kita sekarang ini yaitu mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang telah juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tadi salah satu amalannya ialah memberi perbukaan kepada orang yang berbuka. Walaupun kita tidak dapat memberi seperti orang yang kaya raya, orang yang banyak duit, mungkin mereka banyak bersedekah, tetapi Nabi sebut kalaupun tidak boleh memberi makanan yang banyak kepada orang-orang yang berbuka puasa, cukuplah, kata Nabi, beri sebiji tamar ataupun seteguk air, seteguk susu. Begitulah saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selain daripada memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, banyak lagi bonus-bonus lain yang patut kita amalkan dalam bulan Ramadan ini.
Sekurang-kurangnya ada 9 bonus Ramadan yang diberikan kepada kita dan kita kena ambil, maknanya kena amalkan. Jadi kalau bonus-bonus yang lain memang kita tunggulah. Ni saudara kita yang bekerja di satu syarikat misalnya, kalau ada majikan yang akan memberi bonus, sudah tentu ditunggu-tunggu. Mungkin bonus sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau majikan bagi setahun bonus, Allah Rabbi, hebatnya. Tapi yang ini Allah dah bagi dah berbagai-bagai bonus yang kita kena ambil. Saya katakan tadi ada 9 paling kurang. Pertama, bersahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan buah kurma, tamar tadi. Tamar ataupun rutab. Rutab itu kurma basah. Tamar, kurma kering. Berdoa ketika berpuasa dan berbuka puasa. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari menghilangkan pahala puasa. Menjaga diri dari menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang keenam, pemurah. Yang ketujuh, bertadarus. Yang kelapan, qiyamul lain. Yang kesembilan, solat sunat tarawih. Ini merupakan bonus dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ini, yang patut kita ambil, yang patut kita amalkan. Berkenaan dengan sahur, bersahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya bersahur itu ada keberkatan. Berkat maknanya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Selain daripada tujuan bersahur, yaitu untuk menguatkan badan kita ketika kita berpuasa. Jadi kita kena bersahur. Dan dalam bersahur itu sebenarnya di sana terdapat amalan lain yang perlu kita buat juga, yaitu tahajud. Tahajud. Biasa bukan kita hanya makan, minum, tetapi sebelum ataupun sesudah bersahur kita juga melakukan solat tahajud. Gitu. Tapi bulan lain, wallahu alam, kita bangun juga. Mungkin 3:30 bangun, 4:30 bangun, tapi tahajud itu wallahu alam. Kadang buat, kadang tak buat. Tapi dalam bulan Ramadan ini kita tak pernah gagal solat tahajud. Insyaallah mudah-mudahan gitu. Istilahnya GST lah. Walaupun GST sekarang ini nak dihapuskan, tapi jangan gagal solat tahajud ketika kita bersahur. Kemudian menyegerakan berbuka, ini pun satu bonus, satu kelebihan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahur, takhir, berbuka puasa, takdim ataupun menyegerakan berbuka puasa. Jadi insyaallah mudah-mudahan memanglah bagi kita yang puasa ni memang kita tunggu-tunggulah nak buka puasa ni. Setengah jam sebelum huruf, sebelum tenggelam matahari, kita lah tunggu dah. Gitu. Alhamdulillah tuan-tuan. Tadi saya sebutkan juga, sementara menunggu berbuka puasa ni, kita juga digalakkan untuk memperbanyak doa. Jadi doa berpuasa dan doa ketika berbuka puasa, doa sebelum berbuka puasa. Seperti yang kita lihat tuan-tuan, tapi tak lazim di tempat kita.
di Madinah, Mekah. Memang sebelum berbuka puasa tu, masing-masing berdoa dengan sepanjang-panjang doa, maknanya sebanyak-banyak doa, kan? Ada yang berdiri, ada yang duduk, semua berdoa. Tapi di tempat kita kurang nampaklah benda tu. Wallahu alam, apa sebab? Tak tahulah, mungkin malas ke ataupun ada hal-hal lain. Tapi kalau ke Mekah Madinah memang setengah jam, bahkan sejam selepas asar itu sampai berbuka puasa. Oh tuan-tuan, ada yang menangis, ada yang ini, macam-macam doa lah kita kata. Sebab ialah mereka tahu tentang kelebihan doa ini. Dan Allah tak menolak doa orang-orang yang berpuasa. Jadi sebaiknya kita juga buat begitu jugalah tuan-tuan. Jadi maknanya sebelum kita berbuka puasa ni, perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain seperti yang kita baca dalam hadis tadi, apa yang perlu diperbanyak iaitu syahadah dan istighfar. Dalam hadis tadi disebutkan bahawa dua perkara yang Allah suka dan yang dua lagi yang kita suka, kita nak. Pertama, wasyahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, watastaghfiruna, beristighfar kepada Allah. Maknanya sebelum kita berbuka puasa ni, sementara nak tunggu berbuka puasa, maka kita perbanyakkanlah ucapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Itu yang Allah suka. Maknanya Allah suka kalau kita mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Allah suka kalau kita minta ampun kepadanya. Jadi dua kalimah itu, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Aku bersaksi, aku mengaku, aku yakin, aku mengiktikadkan, aku percaya bahawa tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau kita mengaku begitu, Allah suka. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, termasuklah undang-undang. Tiada undang-undang kecuali undang-undang Allah. Tiada kanun, tiada dustur kecuali dustur Allah. Tiada hukum hakam kecuali hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah. Kita mengaku. Jadi Allah suka. Begitu juga istighfar. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu, hai Allah. Jadi kita mengaku tentang dosa-dosa kita. Akhirnya kita minta ampun kepada Allah. Allah suka. Allah suka kalau kita minta ampun kepadanya. Maknanya kita sedar. Kita sedar kita ni banyak dosa. Yang bercakap ni lagi banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang bercakap, cakap je. Banyak dosa kalau tak buat. Cakap je, cakap. Ajak orang tapi kita tak buat. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar sungguh dosa orang bercakap ni. Berdakwah, mengajak, tapi tak buat. Mari kita tahajud, mari kita impak. Kita pun tak impak, kita pun tak tahajud. Allah, besar dosanya. Jadi oleh kerana itu, bila kita ucap astaghfirullah, Allah suka, Allah redha. Maknanya kita mengaku bahawa kita banyak dosa. Tuan-tuan depan saya ni banyak ke tak banyak? Bila kita fikir baru rasa banyak. Kalau tak fikir dia tak banyak, tuan-tuan. Bila kita muhasabah diri baru kita rasa banyak dosa kita.
dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, dosa apa lagi, dosa perut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita. Oh Allah Rabbi, baru kita rasa banyak. Itu yang sebabnya kita perlu muhasabah setiap hari, sebelum tidur kita kena muhasabah diri paling tidak 10 minit. Fikir baliklah apa yang kita ucapkan sepanjang hari, apa yang kita buat sepanjang hari dengan tangan kita, dengan kaki kita dan sebagainya, baru kita rasa banyak. Kalau tak hisap, rasa-rasa tak berdosa, rasa-rasa maksum kita ni, rasa-rasa tak pernah buat dosa. Tapi bila kita hisap balik, Allah Rabbi, mata aku hari ini banyaklah pandang yang tak elok, yang dilarang oleh Allah. Kaki aku pun begitu juga, tangan aku dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini banyak bazar-bazar Ramadan. Kadang-kadang kita pergi beli kuih. Beli kuih tak masalah, pandang orang yang jual kuih itu, itu masalah sikit. Kadang-kadang ada juga orang yang suka berkeliaran ataupun ke hulu ke hilir di bazar Ramadan itu. Ke hulu ke hilir beli kuih sikit seringgit tapi lama sangat. Apa pasal? Oh, rupanya dia bukan pandang kuih, nak cari kuih, tengok orang jual kuih tu. Itu yang masalah lah. Itu bila kita hisab balik, ya Allah, inilah kita kata Allah suka kalau kita minta ampun, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita seluas-luasnya untuk kita minta ampun kepada Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan tadi? Dia sebutkan dalam hadis Nabi tadi, dua perkara yang kita suka. Apa dia? As'alukal jannah, aku mohon kepadamu surgamu wahai Allah. Jadi kalau kita ucapkan as'alukal jannah, Allah suka dan kita pun suka. Memang itu yang kita nak. Kita ni sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu daripada api neraka. Jadi dua kalimah yang Allah suka dan dua kalimah yang kita suka, yang kita nak. Aku nak surga, aku nak supaya Allah hindarkan aku daripada neraka. Tapi yakinlah tuan-tuan bahawa orang yang bertakwa memang Allah sediakan surga. Uiddat lil muttaqin, surga yang begitu luas disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang impak di jalan Allah pada waktu senang, waktu susah. Kemudian orang yang menahan marah, orang yang memaafkan manusia, dan banyak lagi lah ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Dan salah satu matlamat puasa ni tak ada lain, iaitu menjadikan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kita kena fikir, macam tadilah saya sebut, kita ni mestilah sentiasa fikir. Kalau saya berpuasa sudah 50 tahun, kalau saya berpuasa sudah 40 tahun, saya berpuasa 30 tahun, saya berpuasa 20 tahun, ada yang 10 tahun. Lah banyak kali puasalah, setiap Ramadan kita puasa. Kemudian kita fikirlah, tercapaikah matlamat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Matlamatnya ialah dengan puasa boleh seseorang itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sudahkah kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa? Sudahkah? Belum. Sudahkah? Belum. Sudahkah? Belum. Kalau sudah, alhamdulillah, maknanya sudah tercapai target tu. Tapi kalau kita fikir kita ni belum, puasalah banyak kali. Lah puluhan tahun puasa Ramadan.
tapi tak tercapai target itu, di mana silapnya itu? Mungkin adalah silap di sana sini, yeah. Silapnya tak ada lain, tuan-tuan. Kadang-kadang kita puasa ni tak menepati kehendak puasa yang sebenar, yeah. Itu sebabnya Imam Ghazali membahagikan puasa ni kepada tiga bahagian. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Puasa awam ni hanya sekadar menahan makan, minum dan bersetubuh di siang hari. Itu saja. Puasa khusus, selain daripada menahan perkara tersebut, dia juga tahan mata. Maknanya dia puasakan mata dia, dia puasakan telinga dia, dia puasakan lidah dia, dia puasakan tangan dia, dia puasakan perut dia, dia puasakan kaki dia. Itu puasa khusus. Jadi adakah kita sudah melakukan perkara tersebut? Maknanya kita puasakan semua. Mata kita, kita puasakan. Macam tadilah pergi bazar Ramadan, beli kuih saja, tak tengok orang jual kuih. Pergi mana lagi tuan-tuan? Yalah, minta maaf lah kadang-kadang, saya pernah sebut juga di tempat lain. Tangan kita kena puasakan juga, puasa daripada mengambil hak orang lain. Contoh, wallahualam, kadang-kadang sensitif benda ni bila sebut, tapi benda ni kena sebut. Katakanlah mure malam, di malam hari, mure selepas terawih, tuan-tuan, selepas terawih ada mure. Sebelum orang makan semua, kita sudah tapau dah, kita ambil dah, masuk dalam plastik, masuk dalam beg. Maknanya tangan kita, kita tak puasakan, sebab yang kita ambil itu hak orang lain. Kecuali sudah makan semua, AJK kata, siapa nak bawa, bawalah, bawa balik, bawalah, itu tak masalah. Ini belum makan lagi, orang lain tak dapat lagi, kita lah tapau dah, masuk beg plastik, masuk dalam beg kita untuk makan di rumah. Itu silap tu, itu pencuri tu. Mencuri tu, mencuri maknanya mengambil hak orang lain. Jangan tuan-tuan. Jangan, lelaki kuranglah ada begitu. Saya dapat maklumat ada perempuan-perempuan yang begitu, minta maaf lah. Dia tapau dulu, orang tak makan lagi, dia dah tapau dulu. Allah Rabbi, itu mencuri tu. Mencuri apa hukum? Haram. Apalagi sikit ke banyak ke, mencuri tetap haram. Jadi maknanya dia ambil, kemudian dia bawa balik, dia bagilah kepada anak dia, kepada cucu dia, kuih yang dia ambil tadi. Maknanya dia bagi kepada anak cucu dia benda yang haram. Dengan itu maknanya pahala puasa dia lah kuranglah. Itu yang sebabnya kadang-kadang berpuluh-puluh tahun kita berpuasa tetapi tidak tercapai target la'allakum tattaqun itu. Sebab ada perkara-perkara yang kita tak puasakan. Tangan kita mungkin kita tak puasakan, lidah kita. lidah kita, maklumlah tuan-tuan ya, bau pilihan raya, kerajaan bau. Kadang-kadang lidah kita terlepas juga, macam-macam juga kita cakap. Itu maknanya semua ini akan mengurangkan pahala puasa. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita nak capai ini. Azan, okey. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Inilah kadang-kadang puasa kita tak tercapai lagi target yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi saya sebut tuan-tuan, pemurah dalam bulan puasa ni memang kita nampak, ramai yang hartawan, jutawan yang memang pemurah subuh.
yang tak terdapat pada bulan lain. Ini bonus juga ni. Saya selalu kadang-kadang bandingkan tuan-tuan ya, Mekah, Madinah, sebab kita nampak di sana Allah pemurahnya manusia. Kadang-kadang di Madinah kita tengok satu lorong yang begitu luas itu, satu orang saja sponsor dia memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kan? Oh, satu lorong tu berapa ratus orang tuan-tuan, setiap hari sepanjang Ramadan. Allah, hebat mereka tuan-tuan ya. Gitu. Jadi di tempat kita pun alhamdulillah sekarang ni sudah nampak jugalah mula ya, orang-orang yang ada duit ni memang dia sponsor untuk orang yang berbuka puasa sepanjang Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu ada orang-orang yang tertentu kadang-kadang dia malas masak di rumah, dia pergi masjid je lah. Kan? Orang bujang ya. Tak payah masak lah sepanjang Ramadan ni, pergi masjid je. Adalah orang yang bagi makanan. Tuan ya? Tuan bujang lagi ke? Tak lagi ya? Manalah tahu orang bujang malah masak. Pergilah masjid. Masjid sini, masjid Istiqamah, masjid Bukit Pocong. Semua masjid boleh katakan setiap hari ada orang yang beri perbukaan kepada orang yang berbuka puasa. Itu maknanya ramai orang-orang yang dermawan ini ataupun hartawan yang dermawan pada bulan puasa ni. Bulan lain jangan harap tuan-tuan. Jangan bulan lain jangan harap. Tapi bulan Ramadan ni alhamdulillah. Ini yang kita kata pemurah. Sebagaimana Nabi SAW bahawa baginda amat-amat pemurah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, seperti angin yang bertiup kencang. Bahkan kalau ada derma atau impak yang diberikan kepada baginda, baginda impakkan pula sampai habis tuan-tuan. Tak ada dah pada tangan dia, hebatnya baginda SAW. Azan. Allahumma
salatun. Bonus yang lain yaitu solat sunat tarawih, tuan-tuan. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan kita bertarawih, dan amat rugi kalau orang-orang yang mengabaikan solat tarawih ini. Walaupun sunat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang melakukan sunat seolah-olah ia melakukan fardu, ataupun dengan kata lain pahalanya sama dengan pahala fardu. Jadi kalau kita sembahyang sunat tarawih, walaupun hukumnya sunat, tapi nilai pahalanya itu sama dengan nilai fardu. Jadi oleh kerana itu, saya fikir kita yang hadir ini tak pernah miss tentang tarawih. Dan insya Allah sampai akhir Ramadan kita tetap bertarawih, tuan-tuan. Persoalan 28 itu sudah kita bincang, sudah kita ketahui. Nak 8, nak 20 terbulan. Tapi saranan kita, tuan-tuan, kalau 8, bacalah ayat panjang sikit. Sudahlah 8, baca ayat pendek pula. Nampak sangat kita ni malas beribadah. Jadi ulama-ulama dulu, tuan-tuan, dia bijak. 20 rakaat dia ambil surah yang pendek-pendek. Tapi kalau ambil 8, bacalah surah-surah yang panjang. Gitu tuan-tuan. Janganlah ambil 8, ambil pula surah-surah yang pendek. Allah malas sungguh kita ni. Maknanya kita tidak menghargai bonus ataupun tak mau mengambil bonus dalam bulan Ramadan ini. Tapi saya yakin kita yang hadir ini tak masalah, tuan-tuan. Panjang sikit pun tak masalah. Kalau ada masalah, tanya hati kita, tuan-tuan. Itu saja biasanya. Kalau masalah, ayat pendek pun kita rasa panjang, tanya hati kita, tuan-tuan. Hati kita yang problem tu, yang masalah tu. Seolah-olah kita tak seronok melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Sepanjang yang saya tahu ketahui, insyaAllah saya nampak masyarakat kita sekarang ni alhamdulillah, tuan-tuan, ada yang buat 20, ada buat 8, 8 ayat panjang, alhamdulillah. Ada juga buat 20 ayat pun panjang, maknanya satu juzuk satu malam. Gitu. Jadi kalau kita dapat buat demikian, bagus, tuan-tuan, sebab maknanya dalam sembahyang itu kitalah baca satu juzuk Al-Quran. Walaupun kita makmum, tapi maknanya orang yang mendengar sama dengan orang yang membaca. Jadi kitalah dapat satu juzuk dah satu malam. Allah Rabbi, wallahu alam, tuan-tuan. Itulah kelebihan Ramadan ini. Bulan lain tak ada tarawih, dalam bulan Ramadan ni ada tarawih. Jadi kalau dapat satu juzuk satu malam, Allah sonok, tuan-tuan. Di samping itu, tuan-tuan, di bandar ini alhamdulillah, mana-mana masjid, tak masjid ini ada masjid lain yang berdekatan, mungkin yang buat satu juzuk satu malam. Dulu pernah juga kita masa muda-muda rajin, kuat, mandu kuat, kita sampai Kampung Baru, tuan-tuan, berimamkan dengan orang Arab. Satu juzuk satu malam. Sekarang ni lah banyak dah, bukan Kampung Baru lagi, di Mesin Negeri dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-tuan, bagi yang ada kemampuan, pergilah, tuan-tuan. Jadi kalau dapat satu juzuk satu malam tu, maknanya kita dah baca dah Al-Quran satu juzuk. Dan alhamdulillah, kalau tahun-tahun lepas biasanya di Masjid Al-Falah nya, USJ 10, memang dijemput imam-imam daripada Mesir. Pada satu ketika dulu saya ikut menjadi makmum Syekh Jibril. Jibril jadi imam, tuan-tuan. Kalau tak seronok juga tak tahulah, tuan-tuan. Memang seronok, dengan lagu dia, dengan nada suara dia, ayat-ayat nikmat, ayat-ayat azab,
pasal dia faham makna. Jadi kita pun kalau dia sedih, kita pun ikut sedih. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi ada malam-malam berikutnya, bukan saya, Jibril lah, anak murid dia. Tapi di situ saya agak ini sikit lah, agak terasa sikit lah, sedih juga. Sedih apa tuan-tuan? Kadang-kadang, yalah, mereka mazhab lain, kita mazhab lain, dan bagi mereka pegang mikrofon begini tuan-tuan ya, macam orang dalam karaoke. Macam nak ditelan ini mikrofon ni dalam mulut dia. Dia rasa tak puas hati kalau dia letak di dekat sini. Dia dekat bagi suara tu kuat tuan-tuan ya. Tapi kita yang di belakang ni, Allah Rabbi, rasa ada perbuatan lain pula dalam sembahyang. Jadi mengikut mazhab kita tidak digalakkanlah. Samalah tuan-tuan, kita tak berbicara tentang hukum boleh tak boleh. Saya kurang khusyuk kalau dekat orang sembahyang pegang Al-Quran. Saya lah, tuan-tuan lainlah agaknya. Saya kurang khusyuk sikit tuan-tuan ya. Sambil kita kata sambil sembahyang, kononnya menyimak. Kita tak masalah hukum boleh tak boleh. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tak membolehkan. Tapi saya sendiri kalau dekat orang sembahyang yang pegang Quran tu, saya kurang khusyuk tuan-tuan. Tak tahulah, waktu dia rokok dia pegang gini Al-Quran, waktu sujud dia letak Al-Quran begitu. Lepas tu waktu nak ini balik lagi, belek lagi. Pada saya lah, pada saya sendirilah. Jadi kurang khusyuk. Jadi biasanya kalau saya dekat orang yang begitu, saya pergi tempat orang lain lah. Rakaat berikutnya saya pergi tempat lain lah. Saya jadi tak khusyuk jadinya. Sebab kita ni ialah diajar daripada kecil tak pegang Quran. Kita hanya sekadar mendengar saja. Dan keperluannya tak ada juga tuan-tuan ya. Kalau di belakang imam tu mungkinlah. Kalau imam silap dia boleh tunjuk. Kalau kita jauh-jauh tu buat apa nak pegang Quran? Wallahualam tuan-tuan, itu sajalah. Jadi kembali kepada masalah kita tadi, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bonus dalam bulan puasa ni. Ambillah bonus ni. Tarawih kita katakan tadi, jangan tinggal tarawih sampai akhir Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan. Sibuk macam mana pun, letih macam mana pun, tarawih kena buat tuan-tuan, kena buat. Kalau kita kata di ada sahabat-sahabat kita yang kerja malam, buatlah di kilang di mana. Tak semestinya kita kata ramai-ramai. Kalau boleh berjemaah 2 orang 3 orang di kilang pun jadilah. Tapi yang penting tu buat tuan-tuan. Kalau tak 20, 8 nah. Gitu. Campur dengan witir 3 jadi 11. Tapi biasalah kalau di kilang, bacalah ayat pendek sikit sebab masa rehat sikit. Jadi bacalah ayat yang pendek-pendek saja. Baca ayat pendek ni maknanya surah yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Sesuai dengan masa rehat. Tapi maknanya kena buat. Tapi janganlah pula inna a'tainakal kautsar dibuat pendek lagi. Ada pendek lagi. Ada orang yang nak pendek lagi daripada itu. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Pasal diri rabbika wanhar, sambung rakaat yang kedua. Itu kedekut sangat tu, kedekut sangat. Berkira sangat dengan Allah. Kita jangan berkira sangat dengan Allah. Allah tak berkira dengan kita tuan-tuan. Apa yang kita nak Allah bagi, bagi Allah bagi. Janganlah kita nak kira sangat dengan Allah. Wallahualam, itu sajalah tazkirah kita tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan, saya nak ulang sekali lagi, ambillah bonus-bonus yang dapat terdapat dalam Ramadan ini dan kita amalkanlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab Ramadan akan datang, wallahualam, sampaikah kita atau tidak sampai.
Jadi manfaatkanlah Ramadan yang ada pada kita hari ini, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita sebagaimana yang kita selalu doa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'ambudana wa tammim taqsirana. Itu kita selalu baca tuan-tuan. Terimalah amal ibadah solat kami, puasa kami, qiyam kami, ruku' kami, sujud kami, kehusukan kami, ibadah-ibadah kami. Kemudian sempurnakanlah ketaksiran kami, kecuaian kami. Sebab kita dalam ibadah ni kadang-kadang cuai tuan-tuan. Cuai maknanya dalam masa kita sembahyang kadang-kadang ingat benda-benda lain. Tuan-tuan, tarawih dua rakaat, tarawih dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat tu. Kadang-kadang dalam dua rakaat itu pun masih ingat lain lagi. Kunci, berkunci ke motor saya tidak? Lampu tadi off ke tak? Tidak. Dalam semayang tu, dalam semayang. Dan kadang-kadang terfikir juga apa menu moreh. Cuai lah tu. Wallahualam tuan-tuan. Itu sajalah tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.